gue ini ada nemuin kesalahan di website gue sendiri, kesalahan untuk SEO ini agak-agak menghambat nih. Jadi gue cek ini kenapa nggak masuk ya, padahal berkualitas banget ini tulisannya kan, panjang nih sebenarnya, 2000 kata lebih. Gue cek di sini ternyata gue udah pakai heading 1 belum, heading 2 belum. Ternyata banyak banget nih heading 2 gue pakai di sini. Banyak berasal dari footer ini nih, yang related post ya. Caranya gimana nih merubahnya nih? Ini jangan pakai heading 2. Ini pakai heading 4 aja sih cukup gitu. Caranya aktifkan pembangunan visual. Sekarang langsung ya di post atau di page pun kita bisa edit footer gitu, footer template bisa kita edit, jadi kita nggak usah masuk ke dashboard lagi. Itu enak di TV ya, tinggal di klik cepat nih pakai TV ini kerja. Klik kita rubah desain di desain, judul teksnya ini kita alihin aja ke H4. Udah kasih inilah penerangannya nih, semi tebal lah, udah enak, cukup kayak gini aja sih, selesai udah. Nah, kita cek lagi H2 nya ada berapa sekarang. Cuma ada 2, berarti cuma ada 1 doang ini, 1 kalimat doang yang di heading itu. Ini penting banget. Di web page itu heading 1, heading 2 itu penting banget untuk SEO ya. Jadi ini udah gue perbaikin caranya kayak gitu di TV. Mudah-mudahan